Desa Sinar Resmi Kecamatan Gunung Bulu Kabupaten Sukabumi menggelar semarak Festival Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 diikuti oleh ribuan warga masyarakat di masing-masing RW. Warga masyarakat Desa Sinar Resmi berkumpul membawa hasil karya seni dan kreativitasnya di Jalan Pelabuhan 2 Panggeleseran. Warga berjalan kurang lebih 2 km di jalan utama Pelabuhan 2 menuju lapang Desa Sinar Resmi. Terlihat antusiasme masyarakat dalam mengikuti karnaval yang dilombakan tersebut. Pasalnya, hampir 20 tahun lebih warga masyarakat Desa Sinar Resmi tidak bisa melaksanakan peringatan kemerdekaan secara besar-besaran dikarenakan faktor tempat dan sarana. 5 ekor kambing disiapkan panitia untuk hadiah pemenang lomba festival karnaval, dan panitia mengatakan hadiah tersebut didapat dari para donatur, pihak swasta, perusahaan yang ada di wilayah Desa Sinar Resmi, juga dari kepala desa. Terus semangat, berjuang, merdeka terus! Untuk pengenang jasa pahlawan yang sudah memerdekakan bangsa dan negara kita, Indonesia, merdeka! 20 tahun di Desa Sinar Resmi tidak pernah diadakan seperti kegiatan karnaval. Jadi untuk mengantisipasi zaman milenial yang sekarang ini, saya coba memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang berbau kegiatan istilahnya mengenang daripada perjuangan para pahlawan kita, khususnya yang ada di Desa Sinar Resmi. Saya berharap nanti siapapun nanti pemimpin di daerah, khususnya kepala desa di Sinar Resmi, mudah-mudahan bisa diadakan kegiatan-kegiatan ini, bahkan bukan hanya di kegiatan kemerdekaan aja, mungkin di Gebyar satu Muharram pun akan selalu diadakan, biar masyarakat Sinar Resmi akan lebih tali silaturahminya lebih diperkuat dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita bersama-sama menyaksikan di desa kami sedang mengadakan pesta rakyat yang begitu meriah. Ini adalah dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke-73, dan acara ini merupakan acara yang pertama setelah 20 tahun kita tidak mengadakan acara seperti ini, dan alhamdulillah antusias warga, semangat warga begitu tinggi, dan acara ini kami anggap sangat sukses. Mudah-mudahan ke depan kita semua dengan acara ini bisa menjalin persatuan dan kesatuan, dan desa kami bisa menjadi desa yang maju, sejahtera, mandiri, dan ini untuk kemajuan Indonesia juga. Panitia mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dari warga masyarakat, juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung akan terselenggaranya acara tersebut. Dari Gunung Guru, Andrian SMTV mengabarkan.